habis siapa tahu ada gerilya online. 3, 2, 1. Oke, bismillah. Oke, monggo di voucher, bismillah. Bambu petung itu bisa jadi satu alternatif pengganti kayu. Oh, dan dia lebih menstabilkan goncangan ya. Betul, elastis tapi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Dilem Wilis, Trenggalek, dinginnya minta ampun. Wow, keren asli. Kayak di Ciwidey. Tetap jangan lupa ngopi. Kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan. Wih, pagi kayak gaya-gaya. Kita udah disinari dengan matahari. Dari pagi indah lah. Masih gue di ketinggian teh geuningan ieu banyak. Selamat pagi. Kopi kesukaan. Hobinya ada dua lagi nih. Mantap my friend. Pagi. Pagi. Trenggalek juara. Hari ini hari yang sangat indah dan cerah. Pasti. Keren. Deres nurungkut. Pagi. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Wow, Trenggalek di Lembulis dingin banget. Dingin, mantap. Tapi seru, Bang. Pagi, Bapak. Pagi. Wih. Pagi ini keren. Kerennya di mana, Bang? Kedinginan, Pak. Salah. Apa? Menjadi baik adalah perjalanan ekspedisi petualangan paling keren. Mantap. Daripada ekspedisi lainnya. Perjalanan hidup lebih menikmati daripada menyanggah masalah hidup. Siap, Bapak. Biar tanah-tanah botak. Siap. Cuma caranya nanti hejo kita buat. Siap, Bapak. Oke, Bapak. Bagian kecil daripada kelakuan hidup bagi berdampak untuk keberlangsungan hidup. Siap. Putarannya banyak. Semoga dengan kehadiran Bapak Maijen Kunto di sini membuka wawasan para petani peternak sapi di sini, karena di sini belum diolah tentang penanganan pakan dan kotoran sapi. Bapak Ibu mu jangan sehat pagi ini. Iya dong. Atas karburator. Siap. Paru-paru. PJD, infanteri. Awas tuh, tuh. Madodep. Wah, lurus. Pagi. Pagi. PJD. Siap. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Kalau tadi tidak salah, tadi saya juga telah melihat Kapolres Trenggalek sudah hadir, juga dari Pengadilan Negeri Trenggalek juga sudah hadir, juga Bapak Maijen TNI Kuto juga sudah hadir di sini. Beliau orang hebat, orang penting, tapi hadir dalam rangkaian acara yang istimewa pada hari ini. Juga tidak lupa ini panitia dari DLH Provinsi Jawa Timur, mana dong suaranya? Jalan sehat. Kalau selamat pagi deh. Lokasi nanti dari sekolah mana ini? SMP Bendungan. Yeah. Hei, keren kalian ikut kegiatan tanam bambu ya? Yeah. Selamat pagi. Hey, gimana rasanya kumpul di sini bareng nih, seru nggak? Kita mau tanam bambu, oke? Okay? Dari sekolah mana deh? Oke, mantap. Halo. Pak Pur, selamat pagi Bapak, Ibu. Keseruan pagi ini kita akan tanam pohon ya, Bu. Hijaukan Trenggalek. Mantap. Dari mana, Bu? Dari Polbang Tantang. Jadi monggo untuk tim. Masuk. Selamat pagi. Kita mau kemana nih? Kita mau ke Dilem Giles. Tanam pohon bambu lagi. Konservasi harga mati. Hei adik-adik, selamat pagi. Seneng gak nih ngumpul-ngumpul pagi di sini? Kita mau ngapain ini? Tahu gak? Tanam pohon bambu. Apa? Tanam rek pohon bambu. Oke. Sumpahnya gayanya kayak Pak Harto sama Pak Trisutrisno. Siapa tahu ada gerilya online. Ini bahaya bagi bupati-bupati zaman Orde Baru dulu. Karena kelas SMA. Pak Bupati, selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi ya. Iyalah. Dulu kita ketemu di Surabaya. Iya. Sehat selalu nih. Langsung ke Trenggalek. Siap. Kita melihat pencanangan kebun raya bambu. Siap. Saya selalu senang di Trenggalek karena program-programnya keren. Amin. Jadi bukan emas yang bisa diraih, tapi emas hijau. Emas hijau, nah itu dia. Karena kalau emas yang kuning-kuning itu, aduh, ngerusak, ya banyak limbahnya, terus kemudian jejak karbonnya juga, emisi karbonnya tinggi. Kalau ini kan malah melindungi kita, ekonominya juga dapat kok. Ya. Keren, Bupati muda keren. Terima kasih. Ya, okay. Siap. Ayo. Amin. Ayo, keren. Ayo. Baik, saya selamat datang yang terhormat Bupati Trenggalek, Bunda Rovita Hardini, seluruh jajaran Kominfo Kabupaten Trenggalek, juga seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan, mohon izin Bunda Rovita untuk dapat mendampingi Forkopimda, mendampingi Pak Bupati untuk dapat memberangkatkan peserta jalan sehat pada pagi hari ini. Oke, persiapan sudah ready semua.
Lestari. Lestari alamku. L. Semoga apa yang kita berbuat hari ini menjadi catatan amal kebaikan buat kita semua. Seru, Bang. Siap. Keren ya. Lumayan, lumayan. Kita jalan dulu lumayan 1 kilo tapi menyenangkan. Menyenangkan. Suasananya, suasana alamnya, udaranya sejuk. Pas. Ih, keren. Trenggalek keren. Siap. Foto sih. Wah, ini sahabat saya Pak Mas To. Keren, beliau penguasa di sini. Penguasa bambu. Penguasa bambu. Keren. Persiapan berapa lama, Mas? Persiapan kalau total saya udah 4 bulan. Oke, berdingin-dingin ria. Mm-mm. Terus bambu yang ditanam berapa? Ini total kita sudah hampir 5.000 yang kita tanam. Alhamdulillah masyarakat juga berpartisipasi, terutama generasi milenialnya. Gen Z. Pokoknya kita nggak pernah bosan untuk mensosialisasi bambu. Siap. Bambu itu bisa diekspor jadi komoditi utama ya, Mas. Iya. Sekarang bambu udah bisa jadi obat, jadi sandang, pangan, papan, dan energi. Oh, di bambu. Keren. Pelihara bambu, pelihara lingkungan kalian. Oke? Mas To, thank you. Bapak, izin. Wah, seru, Pak. Hari ini kita seru. Jalan sehat, lalu... Mengizinkan Mang Blue datang ke dia. Siap. Nginjek ke dia. Siap. Salam kaluhuran di dia. Siap. Barokahna generasi berikutnya. Siap, Bapak. Nah, jadi kita sebagai tawon, kudu mau. Lain pula jadi laler. Siap. Ya. Siap, tawon. Bapak. Cari sendiri filosofi tawon. Siap. Izin. Jadi, tadi Bapak Bupati Trenggalek dan Bapak Majen Kunto Arif Wibowo beserta Pak Kapolres Trenggalek menanam bambu. Budidaya bambu itu penting untuk generasi yang akan datang. Pak Kapolres, Jin, gimana kesannya hari ini? Luar biasa. Semoga penanaman ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Senang, kadang melihat Ibu Novita bersemangat, kena sunshine di sini. Vitamin D-nya dapat ya, Bu? Iya. Tanaman bambunya semoga nanti bermanfaat buat masyarakat ya, Ibu? Tanaman bambunya harus bermanfaat. Mungkin bisa diceritakan, Bu, tanaman bambunya itu jenis bambu apa? Ini beberapa jenis, Bu. Mungkin yang banyak sekali adalah bambu petung ya, kalau nggak salah. Itu tanaman endemik Indonesia yang kita budidayakan karena bambu petung itu bisa untuk mengganti kayu yang elastis, di mana kita ini kan hidupnya banyak gempa, nah di daerah yang rawan gempa lah, Bu. Nah ini bambu petung itu bisa jadi satu alternatif pengganti kayu. Oh, dan dia lebih menstabilkan goncangan ya. Betul, elastis tapi kuat. Pasti bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Trenggalek. Semoga nanti bulan depan atau tahun depan kita bisa mengadakan acara serupa di Kecamatan Anyer. Amin. Terima kasih, Jin. Cita-cita untuk kebaikan ekonomi dan ekologi di Kabupaten Trenggalek. Kenapa demikian? Karena kita tahu bambu ini bagus untuk menyimpan air. Dia juga bisa untuk sandang pangan papan. Jadi serat bambunya nanti bisa untuk konveksi. Kemudian rebungnya bisa untuk sumber makanan. Termasuk juga ruas bambunya bisa digunakan untuk konstruksi, kerajinan, dan segala macam. Jadi turunannya banyak sekali dan perawatannya relatif dalam tanda kutip mudah karena bambu ini kan kayak semacam tanaman rumput keras ya. Jadi dibiarin aja mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi malah kalau nggak dipanen, nggak dipenjarangan, malah kadang-kadang jadi masalah gitu. Jadi karena sifatnya gampang sekali tumbuh, jadi ini kita pilih. Jadi nggak terlalu ribet untuk harus setiap saat mupuk atau setiap saat harus menyirami. Ya mungkin kita kita tanamnya ini menjelang musim penghujan. Jadi ya memang agak suffer dikit, agak bekerja keras dikit karena harus di masa-masa awal harus memaintain biar akarnya kuat dulu. Tapi setelah nanti masuk musim penghujan, insya Allah cepet ini nanti.
Harapan untuk kedepannya? Ya, harapannya masyarakat semangat, nanti kita bareng-bareng donasi bambu, kita bareng-bareng terus tanam bambu, dan juga tanaman-tanaman kayu yang lain lah gitu. Karena kita tahu sendiri ketika musim kekeringan berapa banyak orang yang menderita karena nggak punya air. Ya mungkin nggak separah beberapa tahun lalu, tapi tetap harus kita jaga karena jumlah masyarakat nanti makin lama makin banyak ya. Jadi ya harus kita jagalah lingkungan kita, karena ya tempat hidup kita di mana lagi kalau nggak di bumi yang kita cintai. Salam lestari, salam Trenggalek meroket.